Oke, kenapa mesin las multipro ini disebut mesin las tanpa gas? Karena di sini penggunaan untuk kawat lasnya menggunakan jenis plug core, yang artinya pengelasan ini tanpa menggunakan gas atau CO2. Apakah mesin las ini bisa digunakan di pengelasan dengan CO2? Tentu pasti bisa ya, dengan syarat penggunaan kawat lasnya menggunakan kawat las yang untuk CO2 atau jenis kawat las yang solid wire yang seperti ini ya. Ini kawat las yang penggunaannya dengan CO2 ya. Jika kawat las penggunaannya dengan plug core yang warna silver, maka pengelasannya tanpa menggunakan CO2 ya. Nah, di sini mesin las MIG yang 450 watt apakah bisa digunakan di listrik 450 watt atau listrik rumah dengan daya listrik 450 watt? Tentu mesin las ini tidak bisa digunakan di listrik 450 watt atau daya listrik 2 ampere ya, atau listrik rumah yang 2 ampere. Kenapa? Mesin las ini tidak bisa digunakan di listrik 450 watt karena pada prinsipnya pengelasan membutuhkan daya listrik yang cukup untuk pengelasan ya. Artinya cukup di sini adalah plat yang akan dilas tentunya akan mengikuti settingan ampere pada mesin las yang akan digunakan ya. Semakin besar ampere mesin las yang digunakan, maka daya listrik yang digunakan akan semakin besar atau tarikan dari mesin las ini akan semakin besar ya. Jadi prinsipnya semakin tebal plat yang akan kita las, maka daya listrik akan semakin besar ya. Nah, bagaimana penyambungan untuk jenis kawat las yang tanpa CO2 atau yang tanpa gas? Untuk penyambungan yang tanpa gas atau pengelasan MIG yang tanpa CO2, di sini ada namanya head clamp, ada namanya input torch, ini input torch yang dari sini. Kita harus mengikuti panduan yang ada di sini. Jika menggunakan kawat yang gasless atau yang tanpa gas, maka posisinya ada di yang tanpa gas ya, supaya menghasilkan pengelasan yang bagus dan terbaik ya. Untuk head clamp-nya ada di posisi plus atau posisi gas. Ini baru nanti pengelasannya akan sempurna ya, atau bagus ya. Kita coba untuk mengelas di sini. Jadi bisa menyala dengan sempurna ya, karena settingannya benar ya. Oke, bagaimana untuk
pengelasan yang dengan CO2 ya, atau menggunakan kawat las yang jenis solid wire seperti ini. Maka untuk penyambungan tosnya itu akan berbeda ya, atau mic tosnya itu akan berbeda. Jika kita menggunakan gas, maka posisinya itu ada di posisi gas di sini, karena kita menggunakan kawat las yang menggunakan gas CO2, dan at clamp-nya itu ada di posisi negatif atau di posisi gasless. Maka akan menghasilkan pengelasan yang sempurna atau pengelasan yang bagus ya. Oke, itu mesin las mic yang tanpa gas. Atau mesin las mic Multipro yang tipe MMA160 ya. Mic MMA160. Apakah mesin las ini bisa difungsikan untuk pengelasan argon atau pengelasan menggunakan gas argon? Ini bisa ya, bisa dilakukan dengan syarat harus menggunakan aksesoris untuk argon ya, atau aksesoris untuk pengelasan di argon manual ya. Jadi mesin las ini bukan untuk tipe atau rumah yang dengan daya listrik 450 watt. Oke, saya akan tunjukkan untuk pengelasan yang menggunakan tanpa gas, yang plus core. Ini posisinya ada di gasless. Untuk harga kawat lasnya kurang lebih sekitar 150 ribuan ya, dengan berat 2 kilo ya. Ini pengelasan tanpa gas. Hasilnya juga sangat bagus.